Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, asatidzah, para pegawai, dan para santri semua yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan sekaligus setiap Sabtu habis zuhur kita semuanya diharapkan untuk mendengarkan tausiah dari para asatidah. Maka kami harapkan setiap kita, baik pegawai, asatid, para santri, setelah sholat duhur mohon untuk bersabar sejenak untuk mendengarkan tausiah dari asatid kita semuanya. Salam dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani asatidah dan pegawai serta santri semuanya. Di sini saya akan menyampaikan satu keterangan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mujadilah ayat yang nomor 11, kita semuanya sudah hafal, para santri, para asatid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu potongan ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah menjanjikan akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman yang mereka diberi ilmu dengan darajat, beberapa derajat. Ayuhal ikhwah wa tulab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menafsirkan ayat ini, kalau nanti kita baca dalam tafsir Tabari atau ringkasannya, kurang lebih bahwa beliau menjelaskan begini. Yarfa'ullahu alladzina utul ilm min ahlil imani alal mu'minina alladzina lam yu'tul ilma bifadli ilmihim darajatin idza amilu bima umiru bih. Jadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang dari kalangan ahli iman dengan beberapa derajat, yang mereka itu diberi ilmu dibandingkan orang-orang beriman yang tidak diberi ilmu. Maka ya ikhwah asatid, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kabar yang menggembirakan kepada kita semuanya. Sebagai ahlul ma'had, sebagai para penghuni ma'had, yang di mana kita di sini mengajarkan ilmu, mendapatkan ilmu, meraih ilmu, ini adalah satu janji yang Allah janjikan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya mereka diangkat oleh Allah dengan keutamaan ilmu mereka jika mereka mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya.
Mananya apabila dia mengetahui satu perintah dengan ilmunya, maka dia harus mengerjakannya. Kalau dia mengetahui dengan ilmunya bahwa sesuatu harus ditinggalkan, dia tinggalkan perbuatan itu. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan kita berada di sini, di mat ini, kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Kita ingin mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita sampaikan. Maka di sana ayuhal muslimun, para ikhwah, para tulab yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menghindari satu amalan-amalan yang bisa menghilangkan keberkahan dari ilmu kita. Bagaimana agar ilmu kita ini tidak menjadi ilmu yang tidak berkah. Dikatakan yang pertama, haruslah kita meluruskan niat. Maka para ikhwah, asatid, di dalam menyampaikan ilmu pun kita harus meluruskan niat bahwa kita ingin menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala karena ta'abbudan lillah, karena kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para santri, para santri-santriku semua, anak-anakku semua, kita harus meluruskan niat kita. Kita hadir di pondok ini, kita dipondokkan oleh ayah ibu kita, bapak ibu kita di pondok ini untuk belajar agama. Maka haruslah kalian meluruskan niat-niat kalian. Apa niat kalian? Yaitu pertama ta'abudan lillah, bahwa kita berada di pondok ini mencari ilmu adalah dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ikhlas bahwa saya hadir di pondok ini, berada di pondok ini, belajar di pondok ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama bahwa in sahat niyatuhu, apabila kita menuntut ilmu, benar niat kita, maka ibadah kita tidak ada tandingannya. Maka ayuhatulah para santri-santri semua, masya Allah, ya, harus kita luruskan niat kita ada ta'abudan lillah. Kemudian niat kita apa? Raf'ul jahli ala nafsi. Kita berusaha dengan mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kebodohan itu menyebabkan kita hina. Hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat kita apa anak-anakku adalah menjaga syariah, hifdhus syariah. Dengan kita mempelajari ilmu, membaca kitab para ulama, membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, maka kita menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seorang menjaga syariat Allah, berarti dia telah menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Dan kalau orang yang menolong agama Allah, dia hizbullah, termasuk golongan Allah. Inilah niat yang harus diluruskan oleh para santri-santri semuanya. Kemudian agar ilmu kita ini barokah, agar ilmu kita ini tidak menjadi ilmu yang tidak barokah, maka hendaklah dalam menuntut ilmu itu jangan sampai punya niat atau punya kerentek, punya keinginan hanya sekedar menambah wawasan. Tidak. Kita belajar ilmu adalah dengan niat untuk mengamalkan. Maka kata seorang ulama, dikatakan idza hudisalaka ilmun ahdis fihi ibadatan wala yakun hammuka an tuhaddisa binas. Ini para santri dan para rekan-rekan asatid, para pegawai semua, kata para ulama, apabila disampaikan kepada kita sebuah ilmu, hendaklah yang kita tanamkan dalam diri kita bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan itu sebagai satu ibadah untuk kita. Jangan sampai keinginan kita untuk mendapatkan ilmu, menerima ilmu, hanya semata-mata apa? Ingin menyampaikan itu kepada orang lain. Walaupun itu juga penting, itu perlu. Tetapi hamuna, keinginan kita yang paling kuat adalah bagaimana kita tatkala mendapatkan ilmu, hamuna,
Keinginan kita yang kuat adalah bagaimana mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Kemudian, ayuhat tulab, para ikhwah semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita bertambah kebaikan-kebaikan, dikatakan bahwa hendaklah dalam menuntut ilmu itu dengan adab menuntut ilmu yang baik. Dengan adab yang baik, dengan etika yang baik. Jangan sampai kita menuntut ilmu seperti kita ya menyaksikan pertandingan futsal, seperti kita menyaksikan ya perlombaan-perlombaan, tidak. Kita menuntut ilmu adalah menuntut syariat Allah, mencari syariat Allah. Ya, maka kita harus ya diutamakan kalau kita ikut kajian jangan terlambat. Kalau kita masuk kelas jangan terlambat. Kalau kita mengajar jangan terlambat. Menghargai ilmu yang kita sampaikan. Bukan karena apa-apa. Karena ilmu. Kita menghargai ilmu. Ya. Jadi ini salah satu bentuk adab kita. Kemudian juga termasuk adab adalah tatkala kita melaksanakan kajian, kita tidak sibuk dengan urusan kita sendiri, apakah bermain HP, apakah bercerita dengan teman sebelahnya, ataukah bahkan kita melamun, membayangkan apa yang di luar kajian kita. Ini adalah adab yang kurang baik, yang akan menyebabkan kurangnya keberkahan dalam ilmu kita. Ya. Kemudian ayuhal muslimun juga termasuk ya etika yang kurang baik adalah saat kita belajar di hadapan ustaz kita ya, kita tidak memperhatikan atau kita duduk dengan cara duduk yang kurang sopan di depan ustaz kita, atau kita dah jauh di belakang, kita laya-laya sambil ngantuk, itu kata, kalau kata para ulama adalah ya kurang etika, kurang beradab. Maka kita datangnya harus duluan ya. Kita harus memperhatikan. Maka dalam ayat Al-Mujadilah yang 11 ini, kalau kita ayat kita baca yang sebelumnya apa? Kan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila kamu dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Ini adalah apa? Dulu zaman sahabat belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdesa-desaan, ingin duduk paling depan. Sehingga apa? Kalau ada yang datang sehingga tidak mendapatkan tempat, maka disuruh agak melebar agar yang datang mendapatkan tempat. Kita tidak akan sekarang. Kita belajar kalau pilih yang paling jauh. Kalau bisa laya-laya di paling belakang. Nah, kalau sahabat enggak, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat duduk paling belakang, datang paling duduk paling depan, tidak terlambat dalam datang, bahkan berdesak-desakan. Kemudian ayuhal ikhwah, para satid, para pegawai dan para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kebiasaan seorang penuntut ilmu yang kurang baik atau keberkahan ilmu kita kurang, itu kalau kita tidak suka datang langsung ke tempat-tempat kajian. Kita sudah sekarang ini merasa cukup dengan medsos, dengan YouTube, dengan Facebook dan yang lainnya. Sehingga kita sekarang ini semangat kita. Mungkin teman-teman yang sebaya dengan kita, dengan saya, Ustaz Abdul Rahim dan yang lain, dulu itu semangat-semangat dalam belajar. Ke Jogja, ke mana kita datangi. Ya. Sekarang ini semangat kita melemah. Ya, kadang-kadang di sekitar kita ada kajian-kajian, kita aduh di rumah saja sambil tidur lewat YouTube, lewat streaming. Ini adalah satu hal yang akhirnya berkah ilmu kita kurang. Maka dikatakan para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kan begitu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lah nek kita tidur di rumah ya hanya nyetel YouTube, itu kan sama saja ilmu datang kita, kita tidak datang. Maka keberkahannya itu kurang. Ya, keberkahannya kurang. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah,
Sebab yang kelima, yang terakhir, sebab kadang-kadang ilmu kita kurang berkah adalah kita menuntut ilmu itu tidak secara bertahap, ya, tidak secara bertahap. Kita belum bisa, ya, bahasa Arab, belajar bahasa Arab males. Kita belum bisa membaca kitab, maunya kita langsung membaca kitab-kitab para ulama. Padahal nahwu saja belum bisa. Lah ini cepat futur, ya. Atau kita belum belajar ilmu nahwu, kita sudah ilmu nahwu dasar, kita sudah membaca apa? Jami'ud Durus, Suduru Dahab. Ya pusing kepala kita. Atau kita belum belajar Usulul Salasa, belum belajar kitab Tauhid, langsung baca Fathul Majid. Harus bertahap. Kalau kita bertahap, itu menjadikan ilmu kita rosih, kuat, dan kita istiqomah. Senang belajar itu. Senang. Ya, kita belajar senang. Tapi kalau kita belajar hanya sepotong-sepotong, ya, ataupun kita inginnya cepat, ya, seperti ustadz-ustadz yang sudah pandai, maka anak-anakku, ya, kita akan bosan. Maka anak-anakku semua, para santri semuanya, ya, kalian harus semangat belajar setahap demi setahap, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa. Insya Allah anak-anakku, tanpa terasa, kalau kalian sungguh-sungguh 6 tahun di sini, kamu akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh sebelum kamu mondok di sini. Demikian apa yang dapat disampaikan untuk kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.